jembatani Pak bila harus mudik seperti apa Pak? Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Perlu kami informasikan ada beberapa hal terkait paket pembangunan jembatan Kolonel Sunandar. Yang pertama adalah tanggal selesai pekerjaan ini secara kontraktual itu adalah tanggal 13 Juni 2019. Itu artinya H plus 8 Lebaran. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Pak Dirjen Bina Marga, Pak Sugiartanto yang barusan singgah ke lokasi kami, beliau itu sudah mengeluarkan surat edaran untuk paket pembangunan jalan maupun jembatan se-Indonesia bahwa di H-10 sampai H+10 Lebaran 2019 itu tidak boleh ada pekerjaan karena untuk mengakomodir lalu lintas jalur mudik Lebaran. Jadi alat-alat, peralatan, material, dan tenaga harus standby apabila untuk mensupport jalur mudik Lebaran dan tidak boleh ada pekerjaan. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, terkait paket kami sendiri, artinya H-10 Lebaran jatuhnya adalah di 27 Mei 2019. Dan kami targetkan paket jembatan ini, jembatan baru ini akan bisa difungsikan insya Allah tanggal 20 Mei, 20 malam, insya Allah akan kami uji coba. Kami akan coba fungsikan. Sambil kita memang masih ada beberapa pekerjaan kecil, tapi itu insya Allah tidak mengganggu pekerjaan tersebut. Adapun kami tetap akan bekerja sesuai dengan surat edaran dari Pak Dirjen. Artinya sampai dengan tanggal 26 kami masih bekerja untuk pekerjaan finishing. Berarti pada intinya nanti untuk persiapan arus mudik berarti jalur jembatan sudah bisa dilewatin. Sudah bisa lewat. Jadi tanggal 20 nanti yang tertinggal hanya pekerjaan marka. Marka itu akan kami kerjakan di tanggal 25 Mei. Jadi pada saat arus mudik di H-10 tanggal 27 insya Allah jembatan sampai marka, aspal, railing udah siap semua.